Oke, dan selamat datang kembali di channel penggemar di segmen Monster Hunter Stories Indonesia lagi ya. Jadi di sini gua minta maaf karena gua telat upload ya. Jadi gua mau ujian, bro. Ujian praktek besok, bro. Oke, jadi di sini gua akan mencari Cheval, jadi kita bisa sparring lawan dia untuk latihan ya, guys. Kita bisa sparring lawan Cheval dan yang pertama kita lakukan adalah pergi ke Copney Village. Oke, kita memakai babi yang kemarin yang kita dapat ini ya, guys. Oke, jadi kita langsung aja pergi ke Copney Village dan let's go. Oke, jadi video ini sangat singkat ya, guys. Dan tolong jangan keluar dulu. Yang pasti video ini sangat menarik, guys. Jadi kita akan mencari Cheval, dia berada di atas ya, guys. Ya, jadi misi ini tidak cuma fun mission ya. Jadi lumayan lah kita bisa mendapatkan duit dari misi ini. Misi cuma sederhana loh, cuma lawan Cheval kita bisa dapat duit yang lumayan banyak. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Ini dia 10.000. Waduh. Gila enggak tuh, boy? Dikasih 10.000 gratis cuma lawan Cheval. Oke, karena di sini babi gua masih level kecil. Kita harus ganti dulu ya monster. Oh, ini kita harus ganti dulu switch the monster. Oke, seperti biasa karena video ini bakal lama, jadi gua akan percepat saja dan nikmati lagunya ya, guys. Oke, jangan lupa subscribe dulu sambil mulai. 1 2 3 let's go. Oke, akhirnya Cheval kalah juga ya. Dan lumayan waktunya 10 menit gua untuk mengalahkan Cheval ini. Oke, dia tidak menyerah katanya. Oke. Kita di sini lumayan ya, dapat XP yang lumayan banyak serta duitnya 10.000 ya yang tadi dibilang. Kalau kita lihat. Oke, sudah lah. Oh, dapat 20.000 XP, bro. Mantap sekali ya. Tuh. Kita dapat defense treatment. Oke, jadi buat kalian yang pingin nanya-nanya tentang Monster Hunter Stories, kalian harus memakai hashtag pawang MHST ya. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe, penting subscribe, bro, karena di next video kita akan mencari baju sekolah Jepang yang ini lumayan mantap, guys.